nonton Jaehyun udah ada belum? Udah, bentar dulu semuanya. Udah, sebentar lagi tanggal. Udah, aku udah like. Harus semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sabar ya semua, aku lagi milih foto. Udah lihat. Aku belum ucapin happy birthday. Siapa sih? Mark lah. Siapa lagi? Gua kan nungguin jam Hawaii. Walaupun se Oh iya, di Hawaii. Ini adalah saatnya. Jadi di sini Dea menginap. Enggak. Udah sofanya dari tadi. Kagak bisa lihat nih entar gua. Sekarang capsule-nya mana, teman-teman? Tapi gua belum ini baju ini, baju tadi army gua. Gua bangganya itu. Kayak baju itu gitu. Ya itu kan yang QP ya. Iya, langsung. Oh, itu pengen banget tuh itu. Sengaja aku tuh enggak mandi dulu karena masih ada sisa-sisa make up, abis ini ya mandi. Tapi udah semprot-semprot. Semprot dosa, semprot. Semprotan. Lagi di akuarium. Iya, semuanya. Iya, caps lock aja semuanya. Gimana tadi kalian nonton Rikos Hour 2021 2029 sih, Greg? Iya, gue langsung kaget. Gue juga bingung. Kita udah di masa depan. Wah! Amazing. Wow, berarti aku udah harusnya 2029. Udah 9 tahun deh. Iya, 9 tahun ke depan. Ya, semoga kalian semua terhibur. Nanti kita mungkin semoga secepatnya akan terus ketemu ya. Kayak show-show-nya ada lagi seperti biasa. Makanya tuh koroncesnya hilang gitu ya, doain. Loh, kenapa linknya rusak? Semoga cepat kembali sehat linknya. Udahan juga ya. Ya, nanti kamu dapat rezeki lebih. Ya, yeah, see you 12 September. Kalau aku tuh di sini di ini tuh namanya warung ya. Warung. Artinya warung showroom CLI. Di sini tuh yang pertama wajib caps lock. Karena panon saya, mata saya itu gitu kan. Terus yang kedua apa ya guys? Gue lupa. Jangan. Apa ya? Gue lupa guys. Yang kedua apa? Jangan. Oh iya, jangan titip salam. Yang ketiga juga ada lagi. Ya aku nggak tahu dong. Oh iya, kamu kan bukan yang punya. Benar. Ya. Nah, saya yang punya agen. Oh iya. Lu kan punya warung, gua punya agen. Oh, nama itu showroom lu itu? Enggak. Ya aneh. Udah sih, sama-sama aneh, makanya dipertemukan. Ya itu siapa? Ini, iya. Yeah. Kalau deh nggak boleh lagi sibuk mak gue sama cece gue ngechatin juga ini dia lagi ngecharger gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ini Xiaomi HP ini maksudnya ini kan yes Xiaomi tentu saja Xiaomi deh. Ini gue lagi ngecas nih sampai Xiaomi gue baterai habis. Oh iya. Bagusan ini apa bagusan ini? Bagusan Xiaomi lah. Iyalah. Ini tentu saja. Xiaomi jadi nomor 1 loh di Indonesia. Yeay!
Siapa yang pengen jaket ini? Pengen beli ituannya Xiaomi, tau gak yang bisa nyambungin ke TV yang YouTube? Iya, iya itu, gue kan gue bilang waktu itu yang iya kita tuh gak smart namanya? TV, itu remote. Smart no, please apa sih, gue pokoknya gue nge-like di Mi. Di Shopee tuh dari akunnya Xiaomi, Xiaomi tolong lah Mi Rem. Aku guys, kalau kalian tidak menonton Enif, kalian akan menyesal. Mystic, ya Mystic. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya Mystic, iya. Mystic. Mystic pengen jadi pengen stick. Review jaketnya barunya. Jadi ini tuh jaket JKT member only punya. Kalian kalau misalnya mau mungkin nanti ada untuk kalian. Mm-hmm. Eh bentar. Nah, kamu aja soalnya aku. Bentar. Ya, lu yang ngomong ya. Dosa. Iya. Ya. Ya, mana jaket gua? Enggak tahu tuh. Ini gua gantung. Apaan sih ini? Ah, ini jadi kan karena kita tuh pakai baju semuanya sama pakai ini, jadi ditandain. Lihat ada juga di sini. Yeah. Tolong ke bawah sedikit. Yes. 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 This is fashion. Kayak sih. You know. Yes, yes. Kita memang. Yes. Ya, seumuran. Yes. Awas dulu deh. Awas dulu. Review kita enggak enggak channel gue kan belum paham. Nih, lihat di sini ada tulisan. Enggak boleh dosa lu tahu. Kita jadi di sini ada bordir 48 ya. With English ya. Ini enggak ada typo ya. Ow ya. Terus tunjukin di sini ada bordir 48. Terus ada kecilnya JKT. Jadi di JKT kita deketin. JKT-nya kecil ya. JKT 48. And then di sini ada ya, heads up lah buat yang lain. Di belakangnya ada ininya. Kupluk, kupluk. Topi. Yo. Dan oh, yang kedinginan. Topi ya, keren bisa. Banget. Terus bisa diginiin. Ini gituin. Gituin. Sama-sama. Oh, bisa sampai sini. Iya, iya. Jadi kayak turtleneck. Zip. You know? Zip and zip, zip, zip. Zip. Coba. Nah. Yo. 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 Keren. Yo. 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 Member only ya, bukan member enggak punya only. Ya. Di belakang ada ya, nih celananya ya, celananya. Jangan kapok ya. Jadi ini kantong. Ini kantong di bawah ya, kantong tuh. Itu ada jaket, ada tulisan JKT. JKT 48 sama sama ya. Yes. Ya. Jadi yes. Yang mau beli ini tinggal yes. Kodenya ya 48 hitam. Kita bawa ya. 48 hitam ya, cepet ya. Kode. Eh kita jualan. Ya seperti itu. Yang cepat ada kakak siapa? Itu tuh apa ya? Oh shop, kalau lagi live Instagram ada yang mau jualan. Live live. Oh iya aku lihat. Warna itu mata itu warna. Oh ya. Sisa satu lagi, sisa satu lagi deh, cuma satu lagi. Sisa satu ya ini. Dipercepat ya. Iya yang kalau yang ini bisa dapat duluan. Yang ini kodenya 48 kuning ya. 48 kuning. Lu sekarang lu apa lagi bayang? Lu sekarang apa? Kak If yang makanan Kak Desi udah lu ambil belum? Udah kan? Udah. Mute mute. Itu Kak If, Kak If. Ini 40 loh, 40 million. Yuk yang paling cepet koordenya 40 million. Iya. Yang cepat ya. Ini kita unduh udah. Kita hitung ya dari unduh. Aplikasi unduh. Cekica, cekica. Aplikasi cekica jangan lupa diunduh ya guys. Gue unduh dari enggak tahu cepat. Gue kebanyakan ngomong nih keselak. Iya. Kebanyakan nyanyi nih. Wih, Ciela. Ya kan tadi kita joget. Benar, sama nyanyi.
Oh ya guys, ini di belakangnya kosong ya, untuk jaketnya enggak ada. Kosong, kosong. Satu, dua, tiga. Ini bagus ya. Bahannya bagus ya guys. Bahannya bludru gitu. Yes. Like amazing. And we got this is pre. Yes, this is free ya guys. We got this is for free. The jacket and the pants. All ya, member-member dapetnya free for ya. Member JKT48. Yeah, untuk if you member JKT48, kalian pasti dapat. Yes, free. Kalau kalian bukan, but ya. But you're not. Enggak dapat. Beli pun ya, belum bisa ya, belum ada. Yeah. Waterproof enggak? Ini kalau misalnya tergantung ini, situasinya. Waterproofnya cuma air mata. Weh. Ini waterproof dari air mata kalau misalnya terjadi graduation. Bener, langsung pakai gini ya, Nek. Kalau enggak langsung tutup gini. Iya. Langsung. Iya, weh. Langsung kayak gini terus zip. Zip. Iya. Yeah. Udah langsung. Iya, gerah ya, Bro. Bro, yeah. Kita kayaknya harus kalian AC deh. Iya. Yeah. Kita banyak gua ambil dulu deh buat AC ini. I got my pictures. Coba gua ada sayap ya. Lu bisa terbang ke mana-mana. Ada sayap. Oke, jadi seperti itu. Ih, jenong bisa? Enggak sih. Lima orang lagi. Lima orang lagi yuk. Yo, lima orang lagi. Masih ada sisa lima ya, lagi. Masih ya, masih ada sisa lima nih. Ini ada. Coba dihitung dulu ada sisa berapa lagi coba? Ini ntar ya. Aneh banget ya, tolong dong. Yang atas ikutannya lah. Ya guys. Kalau celananya sisa 2 ya, celananya cuma bisa available 2. Wait. Mati itu. Itu jendela mantul. Ya udah sih, gak ada apa-apa. Ya barang-barang yeah, itu doang. Enggak, maksudnya yeah, yeah. Jangan. Gue gini. Oh iya. Agak mati. Bisa deh gue emang alinya. Yang ada plasternya sisa satu ya bajunya. Guys, ya. Sisa satu. Guys. Pasang. Aku udah bosan banget. Ini kan tuh gini. Lu kok lu telat banget ya? Enggak, kalau gue cuma tanya. Gue cuma gitu dong. Gue cuma gitu dong. Lu juga. Gue jangan begini sama kalau di showroom. Kalau mute panik, mute showroom enggak showroom panik nih. Yeah. Kakak jangan gila lu, Kak. Oh, enggak showroom. Padahal gue cuma kayak santai. Kita kan lantainya enggak jauh lah. Iya. Yeah. Paling ya yeah, bisa. Banyak rumput di bawah ini. Enggak lah, kalau gua ke sana loncat. Jadi mau. Ada hiu. Ada hiu. Ayah, hiu. Oh my god. Kasih. Ada hiu, guys. Ada hiu. Kan tadi di akuarium. Oh iya. Ini kok enggak dingin ya? Karena ini tuh jaketnya tuh bahannya bagus banget. Kalau misalkan kita kedinginan dia bisa menjaga begini, kita tolong akan kedinginan. Mati. Ini sebelau. Ini sebelau. Ini selebau. Apa sih selebau tuh ya? Nggak tahu. Oh, oh yang di TikTok. Tai. Ah. Sini ke situ. Emang gimana gue sih? Iya. Kenapa ya? Jak buat cewek apa cowok jaketnya? Kalau ini unisex. Ya. Jadi perempuan dan laki-laki bisa memakainya, yeah. Tinggal cara kalian memakainya gimana, kayak mau pakai crop top, bisa dimodel-model ya, atau mau di zip ya, yeah, karena in unisex itu kan dari harus punya universitas. atau kalian mau pakai kayak yang diikat ya, yang kayak gini loh, yang nih kau yang nih kayak gini juga bisa jadi aksesoris. Kita kayak jualan beneran. Iya, kita kayak jualan beneran. Ini yang kayak gini. Jadi atau lebih, model lebih baik ya daripada Om JOT. Iya.
pastinya. Model yang kayak gini juga bisa tuh. Kayak tetap oh my god, terus yang di pinggang. Wardrobe kan. Tuh. Ah, ini gue salah ngambil. Pantesan Kak Ip. Berarti dia enggak ngambil punya Eli ya? Iya. Kan udah belakang dia ngambil yang punya gua, iya weh. Tanya, tolong dong. Lu, hey, chat Kaib. Chat apa telepon? Ya namanya kenapa? Telepon dari tinggal huruf lagi. Ah. Ini ngetik juga, bentar ya. Ini kok agak burem banget ya? Ah, bersihin. Oh, kayaknya ini deh. Salah ternyata. Ke ini, coy. Ini aneh efek. Ini efeknya suka. Ya ampun, kayak bubur mukanya. Itu harus di setting mulu kan dari awal, gua langsung. Jangan di speaker. Privacy makanan nih soalnya. Malu. Tapi enggak, aku sukanya dipakai. Ini juga bisa kalian apa namanya? Kalian apa? Pokoknya gitu deh. Enggak diangkat. Ya CR berarti. Ya, berarti tadi dia enggak salah ngambil ya? Kalau nggak telepon tadi kan dia duluan yang ya ya guys aku lupa aku mau nge-tweet dulu ya kayak dia duluan yo entah tapi ya aku lupa aku mau nge-tweet sebentar ya semua. Oh Cheryl nyetir atau dijemput sih tadi sepertinya dijemput kita tidak tahu. Halo Cheryl. Cheryl, Kak Ip mana? Itu yang karbonaranya ketuker sama Celi deh kayaknya. Tapi levelnya sama sih. Kak Ip, itu karbonaranya ketuker sama Celi. Celi soalnya bawa yang nama Kak Ip gitu. Oh ya, udah tapi rasanya sama atau beda? Sama sih. Iya spaghetti juga ya. Cuman maksudnya ya enggak apa-apa makan aja. Soalnya aku belum enggak belum dimakan sama Eli. Kak Ip takutnya lu enggak ngebawa punya spaghetti. Kak Ip hot Ifnya. Ifnya takutnya gitu. Ya kan? Emang iya? Iya noh, heeh kata Dino. Oh. Ya udahlah sama-sama dimakan aja lah. Ini anggapnya namanya ketuker ya. Iya. Berarti aku besok jadi ikan. Ya, makasih. Dadah. Oh jadi maksudnya tuh seperti itu, aku gak ngerti soalnya. Maaf ya. Apa sih yang aku ngerti? Nih, notif mute di akun YouTube gue Jeno. Senjai, sedih banget sih Jeno. Kasian Jeno. Senjai. Ngomong. Sedang menge-tweet. Oh iya. Semuanya, aku sedang nge-tweet, aku belum nge-tweet, aku lupa. Iya. Jadi semoga bukan lupa gara-gara ini promosi jaket yang menggebu-gebu. Oh iya. Dea. Itu dong. Dea. Bukan, tadi tuh gua mau bikin video tapi kitanya Dea. Iya, kita tuh udah dari waktu itu beda-beda mau bikin waktu kita season. Memang ada seasonnya iya, gitu kan. Episode-nya banyak. Cuman kita tuh ini kelupaan mulu. Dea. Ya. Garpu, ya. Sumpit. Nih. Aku tuh masih banyak kayak ya udahlah. Kamu yang ini atuh tengah nih, kagak ada deh. Enak kok pakai ini tuh garpunya. Bisa sekalian lu serok. Iya sih. Kayak sendok gitu. Ini ada yang kayu. Enggak apa-apa enggak ya ini? Apa? Gua berasa bersalah aja namanya Ip gitu. Kak Ip namanya Eli. Rasanya sama cuma tukeran namanya. Iya. Ip. Kok if di sini terus Celi hilang? Apa sih? Udah deh, coba. Berdirinya sangat tinggi ini HP. Iya.
Eh, jatuh. Iya. Ya ampun ya. Pantesan kok makanan gua kok ada di sedikit mendalap. Gede. Ini sangat enak. Yume Foods. Oh, pedas. Spicy. Jangan lupa. Sama-sama aku berapa kali. Iya, semua lagu kalian lagu jagoan kalian apa? Lagu jagoan. Apa sih? Lagu yang kalian suka, paling suka dan kalian full. Apa? Apakah masuk dalam request hour? Best 30. Coba sebut. Pokoknya semua member apa ya? Menampilkan perform lagu-lagu yang mereka bawa bukan cuma untuk diri mereka sendiri ini, tapi yes, untuk kalian yang menonton udah follow terus kayak maksudnya ya untuk semuanya ya guys, yes, kayak untuk manajemen, untuk ya buat yang juga. Maksudnya yang bawain original membernya juga gitu kan, mewakili kalian dan saya sedang ngepit, yang saya sedang muasnya. Makasih ramen sakura yang udah 12. Tadi tuh tahu gak guys, aku tuh sangat deg-degan ya guys. Iya benar. Gue tuh stres sendiri karena gue takut gue salah lirik mulu tahu, meskipun gue udah pernah membawakan lagu itu gue salah lirik mulu. Di hari pertama gue gagal fokus gara-gara member waktu itu meneriaki gue suruh si Ellie Jaehyun, terus Kak Jinanya ngasih foto Jaehyun, ya iya gue ketawa baper ya. Yang hari yang JR kedua salah lirik gara-gara nggak tahu aja cetetot. Tadi pas di JR terakhir pun salah lirik yang terakhir juga gara-gara napasnya habis sama ya udah gitu kayak butuhkan terus, tapi untungnya tadi berhasil. Nomor itu kedua guys, jadi kan ya seperti itu, jadi aku lega gitu. Abis itu gua kayak abis itu nasi tumis itu kayak hey gua udah tenang, karena ya itu kan maksudnya dari kalian semua ya, jadi aku harus melakukan performa terbaik. Aku tuh di show satu tuh nggak ada deg-degan banget karena bareng-bareng kan sama member. Iya ya. Dan banyakan gitu. Kalau yang udah yang show 2 tuh banyaknya tuh lagu unit. Jadi dulu. Apalagi waktu yang tiga besar. Jangga kan. Terus aku enggak tahu kan sebenarnya siapa yang tiga besar banget. Jadi aku quick chain sama yang lain. Ngete. Sudah. Ye, aku juga tadi membawakan Finland. Aduh, ada lagi. Ini tuh carbonara-nya enaknya tuh creamy tau. Walaupun kayak udah lama gitu gak sih? Terus pedisnya tuh gak bisa nyok. Yes. Ini dong bantu gue lagi. Sabar, saya sedang ngepit. Saya merangkai kata-kata. Oh, iya. Kamu kenapa dicopot? Ya terus ya, ya makasih.
kalian yang sudah bekerja keras. Oh bentar, gue balas dulu chat ke Ayat. Dia mau apa ya, lupa pinjam. Kayak gitu. Sebenarnya akhirnya aku membawakan Finland Miracle karena sebenarnya waktu kan kita kira Ramune tuh bakal panjang gak sih? Mm-hmm. Ya aku tuh backupnya waktu itu backup Cigre. Tapi kan karena udah non sih. Ya. Ya enggak ada tim, ya udah Ramune le show. Ya itu. Ya gitu. Yang bisa cuma aku doang. Mau tadi. Kayak gitu. Dah. Ya gua pusing juga. Tadi ya. Maaf ya soalnya saya lama menakai kata. Pikirkan dari dalam hati. Kalau masih Ramune masih ada pasti kayak tuker-tukeran ya, yeah. Unitnya ya. Yeah. Gue pengen nyobain cross waktu itu tuh. Sebenarnya aku tuh dulu tuh aku tuh paling nggak mau dapetin cross Utsutsuki. Oh, Utsutsuki. Gue tuh nonton yang SKI-nya tuh kan pertama tuh gue ngengganggu kalau itu setlist Ramune. Terus yang kedua gara-gara kita mau bawain Ramune. Abis itu gue pengen cross banget tapi kan ya kan gue gayanya begini jadi kurang cocok. Gue pengen anti, gue gak mau Utsutsuki karena jauh banget blockingannya. Terus kayak aktif banget tuh cewek aktif yang kayak wah gitu ya. Mana sepatunya begitu ya, gak bisa gitu. Tapi dapetnya diberi kepercayaannya Utsutsuki. Terus aku membackup. Dan gitu dapetnya Finland. Finland, iya Finland. Kalau misalnya Cigre, aku harus mengutip banyak. Iya. Kalau misalnya Cigre kan waktu itu mau skripsi atau apa, gitu. Aku nggak. Terus, tahu-tahunya, aku tuh pengen belajar sendiri. Gue ngikutin kalau misalnya yang lu belajar itu, tapi gue nggak bisa. Susah emang. Cross dia kan, ditanya. Karena kayak kanan kirinya tuh beda. Soalnya gue demen cross itu gara-gara Yuzuki. Yuzuki kan namanya? Yang SKI? Iya gak sih? Ya itu. Tahunya ya udah gak ada ya. Jadi aku kira tuh aku gak bisa berkesempatan untuk membawakan unit lain lagi gitu dari setlist kamu. Bisa. Ya jadi deh, nanti dia. Gue lupa namanya Yuzuki, bukan Yuzuki. Lupa deh namanya. Ini harus gue. Gue tuh gak pernah ingat nama Jepang. Ada gak ada figur? Nice tuh. Senang berkenalan dengan anak. Gue gak bisa. Nih, bisa nih. Bisa nih. Dari lu harus berpikir keras. Bentar, mungkin ini gue diem nih langsung gue taran. Iya sih, iya dia juga ada, dia Yuzuki itu juga Dacho. Cuman kayak, aku tuh demen liatnya dia waktu di itu. Terus, ini kayak apa ya? Lu ini, Dacho. Burung unta. Iya, iya sih, gue aja gak ada pikiran gitu. Gede banget. Udah kayak WA ibu gue. Tapi enak banget gue. Gue ya kalau misalnya chat sama orang tuh kayak, weh.
ikan ini lihat nih, kecil banget nih. Terus kayak ini tuh. Ayo yuk, bisa yuk deh yuk. Yuk, aku harus yuk. Aku harus membalas soalnya. Abis ini aku masih ada jadwal untuk tweet selanjutnya. Aku nggak punya WA lagi, cuma satu doang buat mama, ayah, keluarga, mbak kos, mama mute. Mereka nggak punya. Ujung-ujungnya lu kirim sih. Nanti kita ini ya. Ngapain ya? Ngapain lagi dong? Ini gue lagi bantuin dia dulu nih, bentar ya. Berpikir keras. Nanti kami bantuin deh. Iya. Ya, pokoknya ini aku kalian mau tanya lagi dong. Ya kayak kita tuh nggak tahu si kuliah gimana gitu, kalian kan biasanya kan seru gitu kan, kayak ekspresinya ini pas bawain tuh kayak gimana, kayak pas bawain itu kita juga ikut euforianya. Tapi semoga kalian suka. Tapi ya nggak jayus gitu, pengen cepet-cepet show-nya yang ada kali ini. Dey, kenapa satu lagu aja? Ya benar-benar emang dia nggak mau kerja katanya. Kan Dey itu lagi sakit, jadi kalian tuh harus ngerti. Dey itu lagi cedera, guys. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Iya, benar. Iya, maksudnya lagi istirahat, gimana. Belum boleh yang gimana-gimana. Gimana? Gue kenapa ya otaknya lagi nyambung tapi nggak nerus gitu. Ya gitu, pokoknya doain aja deh cepet sembuh. Kita juga, berapa lagu kita? Pilih dua, alhamdulillah. Satu tambah satu sama dengan dua. Iya. Mira juga lagi cedera banyak ya, member-member sudah berjuang keras. Apa sih, gue kayak gendut? Bukan gendut, cabi. Padahal gue gak banyak makan, gak lagi gak mau makan. Makeup lu tuh dengerin dong. Iya. Terus lu gimana? Gue pengen keluar. Paling di Juliidin. Iya kan? Terus tanam? Kedengeran bencok? Gue lagi pakai putih-putih. Putih-putih apa? Ya ini lu ngomong kedengeran. Oh, ya udah, gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa, itu lagi pakai eyeliner bawah yang putih-putih. Terus diliatin orang, dia kaget. Iya, dia kaget. Malu. Malu. Soalnya mukanya kayak enggak pernah gak sih nih. Pakai eyeliner ngaca, lagi fokus, lagi ngaca, pakai eyeliner lagi fokus ngaca ini. Tiba-tiba ada orang sih mukanya ngeliatin, terus aku kayak kaget dia tuh. Gimana ya? Iya. Iya gitu. Kita lihat dulu. Ini suara tulisannya bener. Enggak, kita harus berjaga-jaga ya, deh. Ini kan akan menjadi jejak di kita. Kita juga ada foto member semuanya pakai baju ini. Di handphone siapa ya? Kata-kata ini. Oh, di foto Kak Jamil. Bener, tapi kayak asing gitu. Enggak, gua mengecek, gua harus. Iya, tadi aku tuh janjian sama Cisani. Cisani, kita kan ketemu lagi di TBC. Ayo posenya gini, malah Cisani dong gini aja li, iya gini. Terus tahu-tahu Cisani gini, terus gue Cisani, tapi untung aja dibalas dia nggak. Terus pas mau masuk ketawa kita, maaf. Celo. Maaf.
kelihatan nih. Ini kayak kayak orang tau gak sih yang kayak dari manis. Ih, cincin. Nggak enak. Soalnya ya 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 you know lah. Enggak. What time is it now? Dan nih, nah, tangan. Jadi ya gitu ya. Tapi aku suka karena bawa scrub and bikini-nya pakai baju army. Aku suka. Pose kayak yang tadi. Aku tadi emang pose gimana? Bahkan nyaku. Nyaku, nyaku, nyaku. Lu tau gak yang itu yang di demo, yang di minum? Main. Toto. Yang burung-burung ya? Iya, kalau di bahasa Indonesia ini punya. Iya. Lu tau gak gue pernah bawa jokes itu ke Flight Inti waktu itu tuh kagak ada yang ngedok. Ya ampun, main TikTok FYP-nya. Dulu gue sering banget nonton. Kalau gue apa ya? FYP-nya tinggalin. Halu sih, goreng telur. Ini lama-lama juga ya? Waktu gue kecil pokoknya. Gue sering banget nonton itu. Tapi gue sedih, tapi gue... Iya, tetep nonton. Karena filmnya seru ya? Ya Allah, ya gue mah beginian isinya. Iya. Ya beda kan? Kornya banyak. Ini ada S9 inbox. Eh bukan, inbox apa sih? Kajinan nih. Tiap hari. Mendingan yang kayak gini atau pakai? Itu lucu. Ini pakai yang ini. Ini yang tadi dia live tahu. Siapa? Ma. Tadinya juga sebenarnya aku kayak itu mata mamanya. Tadi dia lagi lagi bahasa aku nggak mau tapi ribet tuh. Banyak yang aneh-aneh. Lucu banget. Ada deh ini. Yang ingin aku lakukan so dari lubuk hatiku hanya kata sakit baru tapi di Weibo tapi dia di Hawaii ini dia di sininya nih di jendela sini langsung laut kayak kocak banget. Iya, sumpah Cisan itu udah janjian, dia bilang ya love aja ya, kita udah lama. Dia jangan lupa, terus gue kayak tapi untuk dia enggak. Terus gue sama bola. Cisani itu ngetak dari terus pas di backstage ini ngetawain gue, Eli lucu banget. Cisani. Memang oh iya. Tapi Cisani lucu ya, kayak kaget engahnya. Iya. Yang beda. Yong. Beda gitu. Lihat. Ya yang gue tahu cuma gue dibutakan oleh Teong jadi kayak yeah, Yongnya ya udah cukup bukan kutunggu tak kunjung nah, terus fotonya ini isinya F TikTok aku tuh gitu semua makanya gue tuh kadang nggak bisa ngikutin tren karena FYP gue gampang sih sebenarnya atur FYP ini BAU semua aku lupa gimana rasanya cinta guys kalian harus tahu belum kenal aku juga nggak harus tahu jadi kan aku sangat suka Marvel ya terus kalian harus tahu dan aku suka God Seven juga terus kayak Mark dia ngisi salah satu iya soundtrack yes this is Mark too this is Mark from NCT Mark from God Seven
dia ngisi apa soundtracknya film Marvel yang terbaru. So aku kayak nih gue suami istri gue deh. Kayak aku suka God Seven, terus aku juga suka Marvel, terus kayak dipertemukan. Padahal aku nggak pernah berharap yang kayak nggak pernah kayak collab kayak nggak pernah. Juni, tapi kayak tiba-tiba. Ya Allah, kok mirip. Sorry banget, sorry. Gue hilaf. Sangat senang. Dea tuh suka nggak rebut. Iya Dea ini. Gak. Dea mau ngerebut Yongke. Iya, bener-bener Dea. Lu yang kasih tahu lagian kan gue cuma ya kan gue cuma gitu doang. Ya kan dia idol deh. Ya masa gue tutup-tutupin. Makanya gue bilang cakep, idol, cakep gitu. Kalau Taya mau beda lagi. Mark Twain guys. So hari ini today is Mark Twain birthday. Ya, yeah, jadi aku yeah, gue udah lihat. Jadi aku mengucapkan happy birthday untuk Mark Twain. Wah! Wah, terus gue kayak wow doyong. Bener doyong. Sebenarnya dia tuh ini paling damage kalau misalnya dia kayak gitu, soalnya dia kayak biasanya tapi, kan kayak iya sih, lucu. Dia tuh boy, dia tuh punya sesuatu yang kayak bisa gue serahkan hidup gue buat dia gitu. Kalau ingat aja kan. Apaan sih? Gue suka demen min coklat. Kagak ada lah. Iyalah kalau punya nanti ketuker. Iya, ini juga baru gua saplasin tadi. Karena berpikir berapa karena punya di-sharein aja hilang. Semua all member JKT48 apa? Punya ini. Iya. Dan celananya juga. Dan hari ini kita pakai bareng-bareng semuanya. Widih. Muter-muter. Ih, doyong juga suka min coklat. Mama aku maunya doyong atau Jaehyun ya? Mama gue bilang kan jengin aja sih yaudah. Yaudah kurus banget ya. Gak keliatan gue itu aja. Main kemana Almet, katanya Almet. Nih ah! Gue mau beli kalungnya yang apa? Itu kayak banyak tau. Terus gue iya, gue dulu tuh iya, cuma dulu tuh gue tuh pengen beli ini gara-gara kakaknya si J-Hope tuh punya Meiji Woo terus jualan yang kayak gini. Tahu gitu gue beli waktu lu, itu. Lu beli gak? Cowok terus kayak ini kan kayak saman gitu. Ya, mana? Terus nanti lu di ini nih. Kasian jangan ngomongin. Oh ya guys, oh iya. Tadi ada yang ngomongin gue play. Ya guys, jadi kan aku Senin gue play sama Ciaril. Itu kayaknya hari Senin itu aku bakal seharian bareng Ciaril kayak dari pagi sampai menjelang sore kan gemes. Dua sama Ciaril. So abis itu agak sore kemalemannya aku cek Ica sama Ciaril. Udah. Kayak jadinya dari pagi sampai malam bersama Ciaril. Sama Ciaril. Kok gue doang yang menikmati ini? Ya kan kalau gue menikmati. Oh iya ya. Iya. Kayak gitu. Aneh juga. Jangan. Iya, jadi guys, kalau misalnya kalian mau to shoot cek Ica sama aku dan Dei ada di hari Senin dan Ciaril ada di hari Senin. Sama lu di hari Selasa. Selasa. Ya? Elik sepertinya Selasa. Selasa. Ya, mana aku tahu. Kayaknya lu Selasa. Soalnya gua mute ya, kita mute. Maaf ya aku belum. Tuh Selasa malam katanya. Kan mereka ya tahu. Cek satu lagi yang belum adalah
nanti fan sign. Iya, fan sign kita. Deluxe book. Deluxe. Gue mau box. Makan lapar. Iya, deluxe set. Cara ceroboh untuk mencintai. Kalian udah check out belum? Ini kita spill. Udah kita spill. Maksudnya tuh jadwalnya belum keluar. Jadwal kita kan geng spill. Kita kan geng spill. Maaf Jod, jika spillnya kita positif. Iya, spillnya positif. Jika kita membeberkan sesuatu. Nanti unboxing. Iya, please kalian kalau misalnya unboxing dulu. Iya benar kan, gue juga temen begitu. Tag kita ya, tag Kak Gita, tag Mute, tag D, tag Eli, tag member JKT48. Soalnya kita juga kayak kita kayak apa sih kalian unboxingnya gitu kayak. Kita juga excited. Dan kalian terus dapat kayak sesuatu apa gitu kan, ada kan rahasia pokoknya. Yes. Enjoy guys, enjoy. Apaan gue enjoy tiba-tiba? Gue belum lihat yang ini. Pacarku, Chongki. Yes, bukan pacar. Zuami. Iya. Amin. Dapat jaket nih, sepertinya. Entahlah. Canda guys. Tenen. Tenen. Gue mau baca aku. Untuk kejelasan detailnya kita juga sebenarnya tidak boleh terlalu bocor banget yes. Ya. Ini kan udah kita bocorin nih. Dikit. Sedikit. Ntar dikit-dikit, minta dikit, nagi-nagi lagi, lama menggunung. Fokusin. Suruh fokus, Jahyuna. Fokus sama aku aja. Ih, bagus banget mau beli kalungnya. Kalung duyung. Kayak ikan gua suka duyung ya. Dia kan gua suka mermaid. Wah, Jahyun, bener-bener. Oh ini doang. Kain kentut maaf ya. Ini di sini saya lupa. Mending cas iPhone. Xiaomi lu di cas dulu. Tadi udah habis itu nih baterainya. Iya di cas dulu Xiaomi lu. Nanti kalau itu udah 10% mau udah. Ya. Tapi juga tiba-tiba mati sendiri. Karena tadi kan udah sisa 20%. Iya sih, jangan, kasihan. Mungkin kita absenin dulu ya sih. Nanti yuk kalau udah terakhir. Iya, umat ini sudah udah keren. Cuman mereka doang yang ngerti banget. Sumpah. Gue ada bangun. Sama Kak Doni. Hah? Sama Kak Doni yang ngerti bahasa lu. Iya, terus Kak Doninya juga. Tapi gue gak ngerti bahasa Kak Doni tau. Ya kan? Terus kayak, apa aja gue suka. Yang kayak tenen. Ih gimana fotonya cepet ya? Ih gue cakep sih Gita. Iya nesel nih gak kenal gue. Duh mana deh? Loh gak ada deh! Loh! Berdiri! Tutup! Mana main cebelit? Gak ada lu. Wedideo. Gue DM langsung sih katanya. Untuk kemarin. Tapi aneh banget tau sekarang member apalagi Mute. Ih cuma dia halunya. dia lagi ngobrol sama gue biasa aja kayak tiba-tiba dia iya terus tahu enggak sih yang di lorong gue lagi makan tiba-tiba si Mute kayak gini, "Kak, gimana aku tuh sama Jimin? Sama apa Jimin tuh lagi ada di masa kerenggangan gitu." Gue langsung kayak gak kan kayak Kedi tuh ada aja tapi kan kita jamin kemarin aja. Baik nama Jamin sekarang berantem. Iya berantem kemarin tuh berantem terus tadi baikan lagi katanya dia nganterin aku kan terus gak pas lagi di Herduin aja dia ganggu tuh gak dia ngomongin gituan sama Kak Diana. Iya terus tadi dia bilang gini, "Ayo Kak Eli berdialog." Gue bingung dialog apa, lu ngapain dialog? Gue juga tadi drama kan dialog. Dialog drama dialog dia gini dialog terus kayak apa dialog ya
Jahin gimana Jahin? Gimana gitu ya? Aneh banget, mute. Oh, ya Allah. Ini banyak yang di tag. Banyak yang tag Mark Tuan ya. Terus tiba-tiba gila gak sih gue? Gue yang itu udah gak mungkin terjadi ya. Siapa tau kan gue juga. Tapi gue juga nanti gue sirik dong. Gue juga gak apa-apa, aku udah dibalas. Gue juga gue juga apa? Gue juga pengen pengen nonton konser. Ini aku. Tanya dulu. Oh iya nanti deh. Iya apa Nanda ngechat. Gue yakin kita punya grup teman. Dia dia kangen Ramune. Iya. Terus soalnya kayak banyak lagu Ramune juga kan ada tadi. Mm-mm. Terus dia bilang nostalgia. Nostalgia pengen bawain juga. Diem aja nih. Kita mengamati komen. Lu amati dong. Ntar kasih tahu ada yang menarik kasih tahu gue. Iya, gue juga nggak kelihatan dirinya. Tenang. Komennya kayak kangen, kangen school year papi. Iya itu emang lagu paling menggemaskan. Minggir. Maksudnya gue gini nih setengah. Ih, Dea gue kira lu mau. Ayo deh, enggak maksud. Deh gitu aja tadi kayak tadi. Gimana sih lagunya? Di pojok halaman sekolah ada seekor anak anjing. Mowgli. Mowgli. Gak apa-apa. Mowgli. Karena gue emaknya. Iya. Gak apa. Kasian anak gue dikatain anjing ya. Iya emang aja nanti. Iya. Emang apa? Kucing. Kucing gak kan? Siapa yang kasih ibu gue? Iya kucing baru. Di pojok halaman sekolah ada seekor anak kucing. Sama sekolah. Ini sih krayon. Ya iya gue pengen tapi nah, aneh sih kalau bukan krayon. Iya nanti susah. Gue nanti bawa. Apricot, lavender, azure, emerald. Oh ya, apricot, lavender, azure, emerald. And baby blues. Maroon and baby. Baby blue. Come on. Semuanya. Yang nama-nama itu loh. Oh, baby. Anin. Baby, I need to be honest. Lupa, waktu itu terus waktu itu kita tuh banyak. Terus waktu itu tuh kita ganti-gantian juga iya. Gara-gara ada yang nge-backup waktu jauh. Yang Lasha aja ya. Tapi iya. Yang pas udah terakhir-terakhiran itu Sana, Catherine. Iya, Catherine. Itu tuh bener-bener waktu itu gue ingat banget, gue susah banget nyebutin nama Keisha. Loh? Oh, iya waktu itu belajar waktu itu kita belajar. Belajar. Waktu belajar kan kita semua nama kita sebut. Oh iya. KGB kaji. Biar sama biar ini lancar. Terus kita bajunya juga waktu itu dapetnya pas banget, aku dapet warna biru. Terus suka biru kan? Iya. Dia suka warna peach. Lu warna apa? Baju lu? Apricot. Ya, peach. Makanya aku ganti terus sama apricot. Si Mute juga warna biru. Terus Mute kan, iya, sukanya biru kayak yang muda gitu. Terus kebetulan aku sukanya biru yang iya lebih gelap. Tapi ganti jadi emerald. Apa azure?
pokoknya ganti jadi tapi biru, cakep yang kayak Cinesi kan, iya hijau yang itu. Gua tuh waktu itu tuh gua tuh berapa kecil lah. Gua tuh waktu itu pengennya tuh yang hijaunya tuh kayak ya itu Cidesi atau enggak Kristi, Kak Anin. Terus dia Kak Anin nyala. Iya, gua tuh demen gara-gara memang lagi seneng warna hijau kan. Oh, iya. Ya. Terus abis itu pas gua dapat, gua kira tuh dapat apa ya warna itu? Salem yang indigo gak mau. Terus pas tahu dapat apricot, wah. Cocok. Yeah. Terus gue searching apricot itu arti dari warna apricot itu apa, akhirnya gue jadi ganti Ciko apricot gitu kan. Iya, dia warna apa, hitam. Jadi LED. Iya. LED nyamar ya, nyamar. Menyatu dengan LED, menyatu nempel. Gue pernah ketutup LED tuh. Semua orang pasti pernah, gue pun pernah beberapa kali. Dia gede banget, enak banget. Pas Sakagari apa ke setrum LED. Ini aku dapat oleh-oleh kemarin nih, gak tau kenapa. Tapi udah lucu nih. Apa ya? Tadi kuku-kuku gue pada ungu, tapi sekarang udah nggak begitu ya. Lihat kayak gitu. Kamuflase namanya. Masih gak? Udah nggak begitu. Tadi aku pakai kuteksnya Freya, tapi warnanya agak-agak apricot. Mau beli. Tapi muka lu blur. Nah, apalah yang lain juga blur tuh gitu. Enggak, muka gua tak. Enggak. Iya deh, iya. Emang cuma Tayong doang yang melihat gua padanya. Enggak, fans lu banyak yang melihat padanya. Kayaknya itu fans gua anggap Tayong. Banyak banget Tayong nih. Ya, yaudah deh aku anggap kalian Jaehyun. Yes. Ya, ada info tuh kalau ada notifikasi dari Jaehyun. Ya gua yang ngomong, udah tadi. Sorry kun. Ini laut udah tamat. Sorry kun. Tapi Donghyun keluar. Ngomong kentut. Tapi kentutnya ke dalam gitu yang perih. Terus semua orang mendengar. Berapa orang? Kalian tahu lagu Sorry kun? Gila ya, tahun 2 tahun yang lalu tuh gue request hour diem doang kan. Setel Sorry kun. Gue tuh diem doang. Tapi sekarang tuh kita udah enak. Oh, waktu request hour yang sebelumnya aku Sorry. Oh, masuk tim. Hah? Iya. Oh iya, pengumuman. Padahal itu pengumuman. aku dan Zik, kita berdua bergandengan tangan karena kita kira Katasia yang masuk tim duluan, terus kita berdua di akademi karena kita berdua waktu itu Kagami kan. Kayak waktu itu tuh pokoknya satu unit gitu. Jadi kayak aku dan Zia kira bakal berbarengan, kita udah ngelamet-ngelametin Katasia. Ternyata tiba-tiba aku dipanggil juga, aku Kak. Tolong gedenya. Waktu itu aku ngapain ya di sana? Waktu itu aku enggak tahu. Gua juga lupa. Gedein dong. Gua malah nyalain ini layar aneh. Lagi dong. Kita kayak besok jadi presenter mereka. Enggak. Ini. Menggoda. Tapi dia tuh berani tuh gara-gara comeback apa ya? Wild. Oh ini baru. Cucu-cucu. Stray Kids cucu-cucu. Wow, lihat. Wow, anak muda. Wow, anak muda. Apa anak muda sebenarnya? Umur kita tuh deh yang tadi. Emang kamu? Oh iya, ya, gue ibu-ibu. Mana ya tante? Semuanya. I'm not sorry, I'm
Wasa. Ini sebenarnya lagu tuh buat menampak orang-orang yang sorry. Nih, jah jah. Kan jah jah. Emang paling di... Nah, yang paling emang paling paling enak tuh menjilat udah sendiri. Lu anak apa JKT ya? Ya sama gue juga kenal JKT Gita. Gue ngeliat belum yang ini. Ini mirip banget Jonghyun. Iya. Mirip tau tau. Ini juga pasti di tangan Jonghyun. Bentuk badannya juga mirip. Iya. Jadi suaranya juga mirip. Xiaojun tuh gak begitu mirip. Mirip jodoh tuh nih. Gua bawanya kesel ngeliat Bong Gil. Sabar, ini sumberan anak... kita. Ini sumberan kita. Baik. Kayak ngeliat anak kecil yang kayak ya Allah, fighting, losing, ijen, cece, so. Siapa yang belakang? Subin. Subin gua, beda berapa gua. Cakep. Oh, itu udah kena ya. Mirip Jonghyun banget, jadi kangen. Goodbye. Mereka tuh tinggi-tinggi weh. Tapi kayak kelihatan mungil gitu. Tapi kayak tinggi. Gue demen. I'm a loser. Ini cakep. I'm a loser. I'm a loser. Is a loser. I'm a lover. I'm a lover. Is a loser. Ini cakep nih. Lucu banget. Ah udah, gua tuh kalau TX tuh ngikutin doang. Yes, gua yang jeng, kenapa bang? Ih, itu ganteng. 48 ya? Eh, itu kita bunga, dia bunga bedanya. Ini sepatunya sepatu mirip gue. Ih, jodoh! Cocologi. Jangan kebanyakan cocologi. Nanti kayak gue stres. Halo. Amanda. Maja kan tadi maja. Lucu banget deh. Di sini apa ya? Aku mau lihat pacar aku deh yang satu lagi nih nanti. Ambil ya. Gue mau suyu gak bisa. Siu, suyu, siu. Gue mau siu gak bisa. Gue mau. Enggak suyu. Siu. Yang kayak kayak The Voice yang tolong oh, insert. Tidak, gue kerem. Gue lupa. Siu masih. I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. Love and real, dollar sign. I'm a loser. Enggak deh, itu dia sedang mengamati yang ada lagi di mencari sini ya, yang lagi di mencari layarnya tampan. Pokoknya ya, lu enggak boleh punya Taeyong doang, gua kasih tahu banyak. Iya, enggak ya. Pokoknya enggak boleh. Tapi tetap setia. Udah, ya, enggak apa-apa setia tapi jangan ambil bias orang. Iya, jangan bias jangan ambil bias orang, tapi lu harus punya banyak setiap ya, harus punya banyak cadangan. Ya. Tapi gue tuh bingung gitu kayak gue merasa enggak enak sama Taeyong. Enggak apa-apa. Harus punya. Ini enggak bisa, ini harus berdiri. Ini apa yang debus? Bapak aja. Cari gue lihat. Ini siapa
Stand by. Ini sumur kita. Eh enggak, gua, iya benar. Sumur gua. Eric. Tapi Desember. Enggak apa-apa, udah. Sumur kita tuh. Eric tuh ya gue ingetin. Gue lihat dulu yang lain. Ini ganteng banget Jacob. Gue lagi demen Jacob. Bapak Jacob. Boleh nih Jerry, Jacob, Eric. Maaf ya, Jacob. Sinjang ini. Ya, gue gak boleh. Oh, kan gue gak boleh. Wake up, Serena. Uri do my name. Final. Lucu banget ya, Mia. Ya ampun. Ini ada Bapak Jacob. Gak, gue tetap yang tadi siapa? Eric ya namanya? Iya, Eric. Oke, gue Eric. Tapi pusing kayak mutek. Iya. Dia iya, lebih parah. Kayak mute. Iya. Enggak, disiknya tuh yang kayak iya, yang kayak, banyak kayak mute udah. Banyak aja. Ya, tapi dia tuh kayak pas ngeliat vibe-nya tuh kayak langsung aduh. Ini bapak kita berdua. Iya. Bapak kita berdua. Kenapa sih di crop gini? Jadi kayak iya ya tengil ya. Favorite. Tapi gue suka alis sama mata gitu. Mirip Seojun City tau dia. Sama persapaduan antara Geno Seojun. Ganteng banget. Sama dia. Aja yang lu punya ya? Iya yang enggak gue gitu. Cuma bilang nih cakep doang. Gue juga soalnya gue demen Jurik. Jurik tuh namanya. Enggak. Jurik. Ini singkatan. Kapal-kapalan. Enggak sih, enggak kapal-kapalan, gue enggak nemu kapal-kapalan. Cuma kayak ini kayak Ten ya, gue sih. Ya. Mirip ya, Kevin. Kok ini kalau kita bersama agak oh, enggak ya. Enggak maksudnya ini kayak modelannya kelihatan gitu. Cantik ini kayak flower boy. Kayak model Geno juga enggak sih dia nih yang belakang Eric. Iya, iya. Emang Geno Seojun perpaduan. Tapi lebih mirip Seojun. Tengil ya. Ini orang kaya. Oh ya, ini bos besar. Babi, lu kalau mau minta babi gratis sama hak ternak babi langsung gua. 2000 babi ya. Iya, ternak. Dia punya ternak 2000 babi. Itu bos kita. Kan? Bos kalo kita besar. Gua rela jadi enggak deh. Rezeki enggak nolak pokoknya. Iya. Mukanya bagus-bagus ya. Iya, bagus. Sesela. Oke, Eric. Enggak ah, jangan ah. Eric punya lu gak tanya? Enggak. Ya udah. Tapi dia suka matuan sama kayak gua. Emang dia bakal pacaran sama Mark Duan? Apalagi nih? Friends. Oh, Friends. Friends. Dari LA juga. Eric, main. Dari Gimpo juga. Eric main. Dari hatiku. Tolong ya, kita nungguin ya. Ada yang mana lagi kan? Apa, gue bingung. Ini nggak mau, ngadi ya. Nggak mau yang cantik kan? Gitu. Iya dong coba yang kayak apa sih? Lagi. Yang baru comeback. Apa ya siapa? Banyak sih. Cuma kan di tiga itu. Yes. Apa sih bro? Kelihatan jadi. Bro. Lihat aja dulu. Tungguinnya. Baca tuh komen. Oh iya. Enggak kelihatan loh. Apa dong? Guys, ada saran. Apa? Guys, ada saran. Apa? Oke, ini lucu. Eric punya polisi. Eric punya emaknya deh katanya. Ya, aku hanya memuji gitu loh. Aduh, emaknya Eric, thank you nih udah ngelahirin anak yang tampan gitu dan bisa jadi menjadi jodoh. Itu harus setia sama Taeyong. Eric. Sumuran. Sumuran kita berdua. Rada tengil sih. Gua gak jadi biasin Eric gara-gara kenapa? Padahal waktu gara-gara lebih muda ya.
Waktu teaser, ya flower next. Flowers snack. Snack. Flower snack, iya. Ya itu gara-gara bulan Desember tahun 2000. Gak jadi deh, yaudah. Terus tapi gue tuh masih mencari, gue tuh antara Eric, Juyeon, sama Hual. Terus gue demen banget sama Juyeon. Juyeon aja tadi. Iya, terus tapi kok lu yang ngatur-ngatur deh? Iya, Eric suka. Terus waktu itu tuh gue ini banget, Hual, Hual banget. Pokoknya Hual, ya ya, Hual, Eric, sama Juyeon. Tapi Hualnya keluar, akhirnya gue ya sama gitu. Ish, gak capek seger amat ya. Apa dong? Kayak gue gini. Kagak gini, ada kayak yang tahu ada yang kelihatan. Apa nih? Yang kemarin, comeback kemarin siapa ya? Etis. Yang comeback bulan lalu adalah TXT juga. Iya. Dream gue udah dari tadi sama Mute, Dream mulu. Emang gila. Jamin. Kalau enggak kita gue suka Bapak Eri. Enggak gitu sih ya, Teo. Enggak, gue kasih tau deh. Apa? Sebentar ya semuanya. Ini memaksakan gue untuk nyaselir gitu ya. Enggak, kita enggak memaksakan. Kita emang pernah ngomong selir-selir, enggak cari yang ini gitu, baru. Hydro Boost provides deep and long-lasting hydration. Itu yang itu, oh, bukan? Itu yang satunya. Enggak ngangkat gue. Ya nggak tahu sih. Kalau kita mah, kalau kita ya, bersama. Banget sih, aku suka deh rambutnya. Tolong ya, belum. Ini belum. Belum tuh. Bukan tipe day. Day itu juga demen yang kawaii gitu kan? Iya. Lu tuh lebih hard. Ini yang baru yang sub vokal. Iya, sub vokal doang. Coba lihat. Berarti memang dance-nya bagus juga vokal. Tapi dia tuh sekarang tuh jadi sering banget ini keluar ada uang. Ya. Lihat sama lihat ini punya aku. Mana? Ini lagunya enak banget sih, guys. Dia vokalis kan? Lah, lead vokalis. Ya udah, pokoknya dia keren. Tapi kita lihat dia di mana posisinya. Ini gila sih, ini aneh. Ini aduh berbahaya sekali. Berbahaya ya anak. Soalnya ya performanya tuh kayak drama jadi. Nah, dia juga nih Koko ya. Jangan dong. Ini Koko kita bersama. Tadi bukan Koko kita bersama. Ini juga enggak deh satu tahun di atas kita ya, seumur lu ya. Ini rezeki enggak ya? Ini bapak kita bersama. Bapak kami. Kenapa ya orang bisa cakep ya? Enggak tahu ya, aku juga bingung gitu ya. Kayak dia main cakep gitu. Bahaya. Kita bingung sama. Ya. Bukan dia tuh. Karena dia yang right. Rapper cakep. Pull the trigger. Enggak boleh aku pelaku ini susah nih. Yang tengah siapa? Itu siapa? Nyu. 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 Penyu. Nyu. Namanya Changmin. Panggilannya. Ini baru kamu kita bersama. Oke oke, kamu kita bersama. Ini kita bersama. Ini Rick, Eric. Gue pokok kita bersama aja nih. Kenapa? Kevin. Hah? Pokok kita bersama. Iya. Kenapa emang Eric? Ih, goyang. Ini bapak kita bersama. Bapak kami. Bapak kami jam 3. Gue gak ngomong itu ya. Gue, server gue, gak apa-apa. That's right. Ini siapa itu tadi? Ini Hyunjae. Yang tadi rante. Ya, sukanya dia juga deh. Enggak, bapak kita, siapa namanya? Koko kita. Agak jadi mirip. Agak jadi. Ini hasil yang tadi. Kok dia yang tadi? Ini cip salah.
Shell nih udah disampein ya salamnya. Yonghun, salam dari Shell. Bisa kah gue kayak gitu? Ini baru ketempa. Double chat. Ah, hati aku terpendam sama aku. Ini susah guys gerakannya, kita nggak bisa ngikutin. Kayak bela diri ya. Iya, ini ada suara-suara samurai. Keren-keren guys kalau gengs. Gue nggak ngerti deh kenapa sih. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa apa sih sebenarnya? Kenapa sih? Kenapa gitu? Ya Allah, hati aku kan. Tolong. Sok-sokan ini tadi. Apa lagi dong? Apa lagi? Kamu? Pakai crop top sih. Iya, kucing. Mana ada aku pakai. Iya sih, maksudnya kayak ya. Bisa baca tulisan kecil enggak bisa? Bisa. Bisa beda dengan aku. Apa dong? Ah, guys. Cetar lagunya Day. Iya. Lu apa lagunya biasanya? Iya, apa-apa. Ya, udah. Ini handle deh. Masih akan bisa yang benar enggak, Dek? Ini benar apa benar? Nah, ini apa? Itu nih. Okay. Yang video-video itu. Ya ini cari aja sini. Treasure. Oh iya, treasure. Going crazy. Iya. I'm going crazy. Yo, yang Nukimi. Call me freaky. Baby, tapi ini kita seru. Anak-anak ini. Ini, tapi gua. Ini susah guys, gerakannya aku enggak tahu. Gua mau ngapain lagi sama si itu kayak. Aku menyerah. Review jaket. Udah tadi di awal, nanti lihat aja. Mana? Ya. Review yang tadi. Semua mutek 2004. Hah? Iya, ada video yang suka yang ini. Tanya mas, gayanya tengil soalnya. Yang semua mutek enggak lucu sih, keren sih. Oh dia. Satu. Gua suka benernya suka ya Allah, tapi yang rambutnya hijau. Ini anak malu kan. Mau gua demen banget. Tapi gua di Bina 2004.
Gue suka yang ini. Bukan. Baby, I'll be yours. Baby, I'll be yours. Belum. Tapi mereka tuh cakepnya ini pas kecil banget lagi seumuran Mute, tapi iya, gue juga. Ya, Mute aja udah besar. Sabar. Ini siapa yang tengah? Junju. Gue pernah lihat di situ, terus pas senyum itu kayak kebencet. Ending ngopi. Tadi apa? Kayak dia tuh kayak senyum gitu sebelum show. Oh, sahe. Mana sih enggak ada tapi di ada cuma di bawah sana. Gua mau dia belum diliatin NH kan. Oh ya, abis ini yang hype. Soalnya anak tapi tadi yang hype banget, ya. Jangan. Ya deh, gue cuma bilang cara enggak, ya. Enggak, ya, tapi pasti kayaknya lu nunjuk ya tapi. Kalau enggak Jay, menurut gue kalau enggak Jay jadi cakep ya gitu ya. Sumun. Enggak dia bukan buat dirinya sumun. Gimana nanti gue tunjuk lagi nih yang di sini siapa yang cakep nanti biar kita dua aja. Punya gue yang punya. Sama yang punya yang kayak Mute ini nih, yang seumuran Mute. Cakep juga. Suaranya juga bagus. Ini aku enggak tahu. Ini yang sama yang punya Mute, yang Mute. Sarangnya Bapak Jihoon ininya ototnya. Serangnya tapi tendang nggak apa-apa gue tendang sama dia. Oh my god, man up and down. Nggak tahu. Sama kayak Mute kan? Sama kayak Prinsip. Nih Ansa Plus ya, kalau misalnya kalian salvo, ya memang ini Ansa Plus karena tadi kita all member JKT48 pakai ini semua. Jadi aku harus menandainya dengan Ansa Plus dan ini juga celananya pakai Ansa Plus. Ini fashion. Ya Allah, ya Shinori, ya Shinori. Yos. Gue dapetnya Jaehyuk yang pertama, baru yang seumuran sama Mute. Yang seumuran sama Mute namanya Haruto. Haruto. Orang Jepang. Oh my god. Watanabe Haruto. Watanabe kan? Iya. Watanabe Haruto. Oke, gue bakal inget dua itu. Bagus.
Ini namanya, ini nggak mau, aku biarin aja deh, aku nggak usah copot-copot sampai kapanpun. Kita kasih apa ya? Nggak, diperbarui nanti kalau misalnya udah dicuci jaketnya, saplasnya diperbarui. Yeah, rambut kebal, ini senjata rahasia. Pena apa-apa? Lihat ini 2000 berapa? Lain berapa? Apa? 2001. Oh, sebenernya kita ingetin ya. Ini apa? Vibor? Jadi gue pengen buka IG. Ini Vibor? Ini yang hyped. Oke. Ini anak-anak soalnya lagi ini lagi. Aduh, gue udah kebakan banget. Enggak, gue cuma ini cuma lihat siapa yang ganteng gitu. Lu pilih aja. Lu pilih aja. Gak mungkin deh kalau dia suka pisang, pasti enggak ya. Tahu, enggak udah lu tunjuk aja kalau misalnya lu tunjuk. Kan gue lu suruh gue tunjuk nih, nanti gue tunjuk. Kenapa sih muda-muda? Ah, gue kayak muda juga. Ini muda-muda. Oh, yang paling tua seumur kita. Anak bunda, cepet semua anak bunda. Kalau butuh yang aku bubur ayam. Aku berpengalaman soalnya. Copit masih kelihatan dari sana. Jadi aku bisa. Iya, belum. Tunggu. Kenapa gua deg-degan banget? Kenapa gua deg-degan banget? Padahal enggak ada apa-apa. Dede, yang benar. Enggak gue. Iya. Dede. Ape? Gua lihat dulu nih. Iya Allah, kayaknya comeback mereka di selamatin dulu enggak, Bang. Alhamdulillah sih, gue. Jadi Dede. Tiga yang tadi itu bentar. Enggak itu. Kayak rada mirip gitu loh. Nanti kita bisa aja. Nanti kita yang tiga tadi rada mirip enggak nih? Yang terakhir kasih tiga rada mirip tuh. Pertama, ini konsepnya, soalnya konsepnya setan-setanan, jadi hitam rada mirip. Bentar, gue belum bisa milih juga. Tiga yang rada mirip, oh ini yang ini. Suka apa enggak? Enggak, gue cuma bilang om cakep aja mukanya. Tapi menurut gue tuh semua tahu. Tiga nih rada mirip nih. Gue bingung nih. Cakep aja lihat nih. Suka cinta mah sama Teong dong gue. Ini gue dengerin lagu ini mulu waktu tahun baru. Tapi ini masih mukanya masih anak muda, jadi lu bakal kayak kurang gimana. Kan gue tahu tipe lu kayak gimana. Gue kayak kartun-kartun semua. Gitu. Ini gak sih? Bentar muka kagak kayak muda muda codet. Udah ini dulu udah. Ya, ini. Kan kata sih kan sumun. Sumun sama Jack ya gue pilihnya. Di Prewo. Ini tuh Jack kan yang tadi 2002. Figur ini kan figur ice skating asalnya. Ini dia itu ice skating. Ya. Juga ice skating. Sama Jack ya, sama Jack. Ini kan? Ya pas Jidin cakep, gini Jidin cakep, Bun. Kata gua juga apa? Pas diem kayak diem sangar gitu cakep. Jangan percaya sama Jack, sama Jack. Jack punya Nyaji sih. Tapi enggak apa-apa, ambil Jack aja. Mantan gua di island fotonya di. Tapi nomor satu Jack. Benar. Yang maksudnya yang menurut gua tipe gua yang cakep gitu loh. Ini sekarang enggak begitu karton banget, cek kayak karton banget gitu. Benar. Ya kan? Yang di kan? Iya, itu sumun. Gue bilang apa sumun? Berarti sumun banyak yang suka dong? Lumayan, maksudnya bisa like, visual like. Banyak deh, banyak banget. Soalnya tipe image-nya tuh kayak Jihyun. Dibuat Jihyun. Mukanya yang lembut banget sih. Roti kah lembut? Kayak pernah megang aja gue. Iya, kayak. Nih Jack. Iya. Yeah. Jack nomor 1 yang lumayan. Tapi di sini tuh Hisum enggak jelas. Maksudnya masih anak-anak banget. Ya, itu kalau dia lihat coba yang udah gede. Jangan.
Enggak nih. Jangan anak-anakku yang ini jangan gede dulu, pusing nanti banyak yang nemuin anak-anak. Iya, Tita. Jik. Emang gue juga pertama hafal Jik. Emang dari awal gue juga gara-gara suka Jack, gara-gara suka ini gara-gara Jack ya. Nah, Island mereka survival. Oh, pasti kalau misalnya dia lihat yang ini survival. Siapa? Yang tadi. Iseng sama ini. Enggak ada udah. Nanti lihat ini nanti kamu tunjuk. Pilih lagi ya. Gue inget kayak masih Jack. Ayo Bapak Kenyobin. Udah bu. Ini deh. Bentar Kak kita. Ini. Enggak gua mau lihat aja. Itu suka sekali dia. Iya. Ya kan tuh kan udah gua bilang. Duit. Duitnya lancar. Oh, duitnya lancar. Di lagu ini suka sekali. Kanibal. Anak muda nih, anak muda nanti keluar sendiri. Nah, aku besarkan biar bisa teleportasi. Anak setan. Ini susah guys. Tapi benar-benar kayak zaman BTS dulu. Nah, aku mau lihat Day aja. Day, gua liatin lu Day. Awas aja lu, awas aja. Tapi enggak apa-apa sih, Dey. Gua sih. Lu kan udah bilang cakep yang lu pilih berarti bagus dong. Bukan itu masalahnya, Dey. Tenang, Kak. Di JKT member JKT tuh cuma dia tahu ya itu. Iya, Jungkook juga. Ini berarti emang dari gue ya. Ini masih. Dia udah diangkat. Azir. 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 Berdoa aja dulu ya, berdoa ya. Gua jodohnya satu. Kalau misalnya Jungwon kan anak gue sama Mingyu. Tapi Mingyu udah punya Indah sekarang gue kasih. Enggak tahu lah. Itu Jekmu. Ini Jekmu gitu. Gue gak nemu yang tadi kita. Udah ntar gue liat dulu. Enggak, abis ini kita kasih tunjuk yang perform. Oh iya, yang perform tuh gak terang gelap tuh ya. Yang ini yang cum-cum. Iya, serang. Atau rambutnya ganti? Sama. Bas. Sama yang hitam juga. Hitam agak, lo gak boleh, lo agak lebih kecil ya. Nih, karena ini aku, mama. Laper nih. Makan. Gak ada makanan? Iya. Adalah goreng. Apa? Nugget, kasih. Gue tuh demen baju ini ya, kemeja ini. Ya aku makan. Ini happy birthday. Siapa? Mark. Anak lu matanya bagus. Nah, lo. Mereka ada konsepnya, ada kayak BTS gitu ya. Iya, universe-nya. Kalau mereka tuh ceritanya anak yatim piatu setan vampir gitu. Gabungan ya. Vampir, pokoknya vampir gitu. Gak nemu yang punya lu. Iya udah gak usah nemu. Cuma gak liat Jack doang yang gue. Iya udah gak. Z, emang... share with me. Gak, tenang Z, cakep. Itu paling depan padahal. Berarti bukan tipe. Iya. Bukan. Berarti emang rusak sih. Kenapa ya gue demen Jungwon banget? Kayak gue juga kayak takdir. Kayak dia tuh pilihan berbeda banget. Aku udah harus nggak ngomong lagi nih. Udah. Ini tuh ceritanya tuh mereka tuh anak di panti asuhan tapi vampir. Mereka tuh mengalami. Mereka tahu darah atau enggak? Ya cerita enggak, ya maksudnya kayak di yatim-yatim gimana sih dia ya, jatuh. Pelin apa? Iya udah ya gitu, jadi mereka tuh mengambil universe dari salah satu anime manga juga, manga tapi udah dijadiin anime, judulnya Promise. Nah ya mana coba yang perform ya, minta berarti. Kenapa minta sama gua? Kita lihat.
yang kamu Sophie yang lagu tadi aja tuh enak yang Fever yang Drang Drang Des Drang itu kan yang drang des yang judulnya drang des with ed in the back of the word so it's spelled it it you baca it it badut it tapi dia pasti lu suka muncul di situ kayak numpang ke bumi kan tapi enggak pernah ada ternyata gitu ya. Dubu iya ini ternyata enggak pernah ada ya aja muka berubah enggak berubah gara-gara rambutnya ya apa ya Pak Ya lu baca kali. Oh, ada tulisan ini mau baca. Hot sauce gila dip. Ini bagus menurut gua. Nanti nih ya 2 tahun ke depan nih lu pasti bakal ini Jack. Soalnya ini masih mereka anak kecil. Masih kecil ya. Maksudnya kayak kelihatan banget belum bertumbuh dan berkembang. Walaupun konsepnya begitu tapi kayak bersama. Kelihatan remaja-remaja. Kan dia demennya bapak-bapak. Gue sukanya yang kayak keren cool gitu loh. Gak apa-apa, gue juga suka Bapak Loki kok. Bapak Tom Hiddleston maksudnya. Udah 40 tahun. Kalau aku sih sukanya gak masalah. Suka. Paper. Oh iya, tadi gue beli mie. Yes. Iya, pasak lah. Tapi jauh loh dispensernya. Esok. Terserah. Ya lo kemunceratan. Katakan kepadaku ini. Music and home joy is so true. 줄을 돌아가 라이팅 빨리 쏟아 기분 흐르도 take care 나 capek 인간 hey, kita akan mengakhiri semua ini kok cuman gelap ya tinggal sih berapa oh masih jam segini let's go tapi gue udah gak mau, gue udah demen aja lah ini kalau mainin lagu ini harus sama Mute mereka mah saya juga bisa tapi saya lapar ayo dong Hechan maaf nih aku jadi kayak Don't stop the music playing Mom cha is so Jung juru doraga Life is a party so Tick tock Mark diem Mark Hey DJ play the song Taem nore Tuk cuman cuman tapi gak sih aneh banget tau semua kalian tuh kalau ngeliat Butet tuh bener-bener kayak anak kecil yang lagi jatuh cinta ya? Iya tapi jatuh cintanya tuh sama yang kayak gini alhamdulillah sih ya kita bersyukur sih ya Jamin gitu yang dia pilih ini Butet gue bilang Butet maksudnya kayak umurnya nggak beda jauh seumuran gitu sih Jamin seumur kakak kayak maksudnya kayak yaudah gitu masih padahal gue dia sering banget sih beli Kylie bagus ya mereka tuh enak banget sih sukanya, ini channelnya kalau misalnya ngajarin anak gue gimana ya enak banget
Ngerap. Katanya sukanya sama yang mustahil ya, Mute. Adlibsnya tuh ya, lagi nonton. Mereka bagus ya, NCT Dream buat soalnya tipe Chenle tuh yang bisa masuk sama ini. Iya, yeah, dia suaranya dua-duanya tetap. Suara 3 nya tuh ada Rengjun sama. Di mana misalnya? Minuman. Di mana lo misalnya? Channelnya juga berubah ya pas udah gede. Ya udah gede. Bagus ya channelnya. Rengjun juga berubah tuh, kayak lebih tampan. Lebih tampan. Kayak muka anak jelek kayak lama-lama kayak udah ngilang gitu. Muka gemasnya. Let's go, bawa aku, bawa aku. Mark. Ah, beautiful night. Beautiful it's a beautiful night. Night. Tapi lu hafal ya, NCT Dream? Hafal. Sempet ngikutin juga. Karena gue dulu tertariknya justru sama si ini Jeno. Itu nama Jimin. Terus dia sempet gak ada kan? Iya, sempat. Terus gue jadi kayak, yaudah deh, gak ngikutin lagi. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Iya, sempat. Sakit. Sempat. Gue juga aneh tau gue kenapa bisa demen banget. Sempat. Ternyata ngaruh ya, bisa berhenti gitu ya. Aku mau lagi pacar aku yang mana ya. Apalagi ya? Mau lihat ini dulu. Eh kok gini ya? Gitu, udah kenceng gitu. Every night. Kita lihat pacar yang pacar kita berdua. Hmm. Lu NCT 127 suka lagu apa? Banyak. Iya banyak sih. Soalnya gue memang lagunya Touch. Gue gak begitu suka yang Touch loh, walaupun ya, yang juga cakep ya. Gue juga awal-awal gue gak suka Touch. Tapi kesini-sini karena gue tuh ya jadinya kayak NCT banget yang kayak tapi itu vibe-nya Jaehyun ya? Jaehyun tuh vibe-nya tuh Touch! Soalnya waktu itu Win-Win gemes. Iya iya. Nah ini gue pengen. Gue pengen teriak tuh gak sih? Gue gak bisa kayak gini ya Allah. Kita masukin ini ditutupin sama cowok. Flexnya ke dalam sini ya tentu saja. Kasihan ini. Karena ini yang instan jadi kayak ini apa namanya? Pagi ribet lama terus kalau ya begitu. Gimana namanya? Ya. Itu Jaehyun lagi syuting drama terus kamarnya bentar. Ini sub base. Dipakai kalau ini. Sub base-nya kita masukkan juga ke sini. Sebentar aku buka dulu ya. Gue harus gini rambut gue nih. Wuuu! Jaehyun punya Ellie. Dan Ellie punya Jaehyun. Untingnya tuh jauh jadi kita bukanya pakai tangan. Gini banget. Nih lihat. Oh sayang gini. Ini kita masukkan ke sini. Gini. Iya. Di sini kenapa sih? Asik juga kan ginan gerakannya. Iya. Sabar lama. Emang susah.
gue kira ya kayak tipe Jessie tuh bakal jadi tipe Mark, ternyata dia belinya kayak Chad. Iya, gue kira juga mat loh. Susah ya luarnya. Bapak Echan, aku suka deh suara Bapak Echan. Bapak Echan ajarin nyanyi. Lu pegel, sebentar ya, ini susah. Gini, oke, Johnny itu emang bisa kalau misalnya gue bilang sama Johnny, gue misalnya mau minta gini. Dia kayak menggoda, kalau Jimmy itu kayak menggoda gak sih? Tiba-tiba Jimmy? Ya. Jimmy siapa nih? Johnny. Johnny, iya, Johnny itu tiba-tiba yang menggoda gitu ya. Enggak, dia tuh tipe kayak, kalau kita ngeliatnya tuh kayak kalau misalnya, oh iya deh, gue bisa. Sampahnya jangan lupa dibuang, ya, ini kan tadi datang bersama cupnya, jadi ini kita masukin sini aja. Sampah yang kecil-kecil juga. Gue malah demen Yuta. Yuta datang sini. Ini kayak pernikahan sama lu, kayak rambutnya rapi banget gitu ya. Wah, wow, mami gua. Ayah, kita jangan lupa gitu. Pengen ganti majuin gue dong. Yap, udah kita masukin bumbunya dan flexnya. Dan dapat garpu juga. Nah, sekarang kita mau isi air panasnya dulu. Di right back. Oke, sebentar ya semua. Aku harus mengambil air panas dulu. Ya. Langsung kan lo pergi. Masih. Ya semuanya. Aduh sakit perut guys. Oke, kita bacanya lewat sini aja deh. Terima kasih Hiu. Pause dulu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau udah tiga? Ya nanti kita showroom lagi ya. Kapan ya? Kapan? Kalau ada waktu lagi. Iya. Sakit tenggorokan. Ngomong mulu. Iya. Kalian udah ngomong, ngomong, nyanyi. Lihat. Kita lagi gini emang. Ih, takut. Tadi kan kita pause. Oke, kita Oke, baca dulu deh komen-komen. Mata gue peribet. Buka, pakai soft lens-nya. Iya. Apa sih? Aku aja gak ngerti. Cari kan. Ini buka deh, gue aja. Oke, gue tuh ya, tapi kecil sih. Tapi kelihatan enggak? Bisa, kemarin tuh bisa, tapi gimana ya caranya? Ya Allah, nuk banget sih, kudet banget. Iya bener sih, Gita. Ini yang tertarik dari enggak tahu. Gimana tahu? Soalnya kan gue kalau cuman sih, kata pelaku itu ngomong. Coba di, ini. Di potret dulu. Ini, susah banget. Nanti muncul. Oh, pantes. Tuh. Okay. Enggak. Tuh. Ya, pencet. Ya, benar. Nah. Dipotret. Desain jaketnya siapa yang buat? I don't know. Entahlah. Tidak di-spill ya kalau yang itu. Baby asing Jisung aja. Hanya tayang suara. Ya Jisung masih kecil guys. Aku sih yang relate aja gitu. Kok garing mata yang mimpi. Iya, aku sering banget ketemu di mimpi. ASMR. Tetep aja gue gini. Kita tunggu dulu kayak 3 mama menit. Ini deh, mama. Ini udah kita isi air panas. Kita tunggu 3 menit. Begini ya batunya. Ya udah enggak apa-apa. Ya pokoknya Manasan.
Nine Nuha. Eli nggak pakai foto ini agak cantik. Ide deh. Tag Jaehyun. Tag Jaehyun sekarang. Tutorial lanjut menunggu mie matang. Ya udah kalau matang makan. Ya, yeah, enggak ada tutorial lagi. Treasure. Eli suka Lukas enggak justru ya dulu tuh sebenarnya ya. Aku tuh waktu zaman bos waktu demen banget Lukas. Terus aku setiap bagian partnya Jaehyun notif dong. Aku skip. Aku ngeliatin Lukas. Oh, waktu karena keluarin album Jepang. Jadi belum punya dia sih di situ, masih ngikutin aja. Masih ada mungkin nanti kalau misalnya ada promosi Jepang lagi pakai showroom lagi. Taeyong pakai girl. Treasure kan pakai ini guys, apa namanya showroom. Jadi bilangin SM. Oh iya ya. Iya. Bilangin SM. Join. Iya join showroom. Collab, collab. Collab live. Wow. Antara gemah sama. Masih Ai, Yoshinori. Kalau nanti ngomongnya annyeonghaseyo. Enggak, mata. Bisa Jepang dong, kan di showroom. Terus apa lagi? Kalian ada yang mau nanya apa lagi di sini? Taeyong. Kok ngomong ke apa? Di kalian ini gambarnya gini, gini. Oh, soalnya ininya lagi gini. Gua enggak ngerti sih. Namanya matanya. Makanya ditutup. Lu kenapa sih kamu diaduk-aduk mulu? Sabar. Kan biar merata. Iko orang-orang kayak ini. Iya, maaf yang nge-like tadi karena biasalah. Ih, enak banget cuy Eli, jahinya bagi dua ya. Bagi tuh sama yang follow Jaehyun di IG. Berapa juta? Iya, udah sih gue hanya butiran korong. Apa lagi? Yang bener gak duduknya? Mau gimana? Yang kayak orang yender bener aja. Gue nyender. Coba kalau misalnya lu ketemu presiden, lu duduknya kayak gimana? Duduk mah duduk ketemu. Kalau ketemu presiden entah sepeda gue. Kok bisa naik sepeda? Enggak tahu. Beda presiden kali. Beda presiden. Lu beda presiden ya? Jokowi kan. Kenapa tuh sepeda? Dia beda presiden kali guys. Apa sih gue bingung bacanya. Pak, aku mencintai salah satu rakyatmu. Yang di TikTok ya? Dia udah ngantuk matanya. Oh ya guys, kalian harus tahu waktu itu Dea nginep di sini. Kalian harus tahu. Dia tidur masih pakai eyeliner. Iya, iya aneh banget. Ya? Wah, kan hapus makeupnya, hapus eyelinernya tuh susah, jadi udah deh, nggak usah kebanyakan daripada alasan. Daripada mata nyiritasi, jadi gua kagak hapus eyelinernya. Apaan ini? Gua nggak tahu apa nih. Ntar aku lupa. Sawan tuh sih. Kayak parnoan ya, atau takut. Untung nggak tidur sama buka pelat mata. Oh ada mail, tolong di endorse. Tolong aja, jadi brand ambassador. Kayak gini dan bukan ngendor, kita makan. Cik Eri cakep, bismillah Kak Gita. Nggak mau. Ya ditolak. Iya tapi kenapa kita begitu ya. Ayo Cik, kita coba unyu-unyu. Mau nggak, bisa nggak? Jangan, nanti mie gue tumpah ke lu. Iya, jangan dong. Iya, iya. Ah, tapi Dea mah iya, Dea gitu tau. Iya, Dea gitu. Dea doang yang gitu. Kayak gimana gue? Yang kayak gitu. Unyu.
apa ya, apa sih ya? Oh, sama bisa. Eh, campur katanya perpaduan pedas dan ademnya air kelapa. Yuk. Nanti deh kalau ke Hawaii. Kak Gita beli album Bapak JB tidak? Aku bulan ini aku mau beli album Yongke. Bapak Yongke dulu karena udah perpisahan. Ngantuk deh, lu ngantuk gak deh? Dikit tapi nggak bakal bisa tidur. Iya, tak dia itu gitu. Nih. Kayak ngantuk tapi nggak bakal bisa tidur. Tarararara. Siapa itu? Rambutnya blond. Mark. Yongke. Yongke. Kan gua agak kenal. Iya, nanti aku lepas online ya. Kalau tidur mah lepas lah. Ini baru Bapak. Nih Bapak JB. Wow, 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 wow. JB. Enggak ada yang ngantuk nih. Iya ya, enggak ada yang ngantuk. Justru kita aktifnya. Ih, JB gue suka lu sih JB. Para temen numpang, para temen enggak, bebas, super hebat yuk. Para temen numpang enggak dikasih makan. Ya, justru yang numpang harus yang menerima sedekah sama kita. Ye. Lagi di sini tuh banyak makanan, guys. Jadi tinggal ambil doang. Iya, sebenarnya banyak di kulkas pun kayak mau goreng ya udah tinggal goreng, bebas. Tapi cuman ya itu. Kalau tidur suka madep tembok atau apa sebaliknya? Kalau gue madep Jaehyun ya. Iya iya, iya dia madep Jaehyun. Jadi dia kan tidur nih. Di samping kasurnya tuh ada meja lagi, terus ditaro foto Jaehyun gede banget. Madep ke muka dia, jadi muka dia tuh ada pada depan gitu. Kata dia pas banget nih muka Jaehyun gitu. Kayak bagus sih sebenarnya, gue juga pengen sih kayak gitu. Berasa tidur sama Taeyong gitu. Iya, cinta. Nyenyak kayak jadi. Iya sih. Tapi takut aja kalau pas bangun kedip. Iya, dia kedip. Itu gue langsung serem sih. Enggak gua sih. Loncat. Gua pindah sih, pindah tempat kos ini. Serem ya. Tidur pernah kerja dong tembok waktu di Bandung, iya. Boleh karena ngantuk tuh selai selai kalian tuh kayak apa kayak ngantuk tapi gue yakin kayak belum iya, gua bisa juga. Tidur loh kemarinnya gue tidur nggak sih doa dulu berdoa sekarang gue tidurnya cepet ya sekarang ya min ya gitu ini minyak udah mateng ini jelas masih berasap tapi enggak aku nggak ditempelin diguling aneh kalau serem sih. Itu serem sih harus dipertanyakan itu enggak iya yeah. Enggak segitu selamat makan semuanya ah masih panas banget loh lama banget ih Taehyung mah punya Taehyung mantan aku Taehyung ya gua dulu ada fotonya gua dulu tuh demen Taehyung tuh waktu kayak maksudnya kayak tipe Kacimu kayak mute juga suka BTS kan iya siapa Taehyung. Makanya gue berubah sama dia mulu. Dan Jina? Jungkook. Waktu gue demen Taehyung tuh kayak seumuran mute kan. Jadi tipe-tipenya tuh kayak gitu. Halunya tuh kayak gitu-gitu. Kalau Jaehyung tuh sekarang halu banget sih. Enggak. Cuman kayak lebih ya healing aja mungkin. Kalau misalkan Jaehyung udah sama istri. Kalau gue di BTS pernah suka sama Suga. Oh, iya. Suga terus Jaehyung. Ini kan tipe-tipe kayak gitu kan juga ya gue gak tau deh tipe gue kira tuh waktu abis nonton konser BTS tuh kayak gue ke Taehyung tuh bakal biasa aja wih makin gila makin stres terus apa lagi untuk 4248 orang komen di komen sekarang komennya harus caps lock guys iya Jaehyun soalnya bukan aku lagi yang baca weh pada ngumpul kayak biasa nih. Apa nih cong-corong tadi gak foto iya ya kita gak ada foto sibuk beda ini iya, kita ya. Tuh lagunya beda-beda banyak yang beda-beda terus sibuk iya kita tuh kayak apalagi gitu iya, sibuk banget ya sibuk banget gue mah
Tapi ya emang kayak gue lagi sama Mute nih berdua, terus Mute kayak mana sih deh, nggak ngapa-ngapain. Terus gue bilang sibuk iya punya, kayak nggak tahu sibuk ngapain, sibuk aja. Terus pas kita ketemu dia berdua, Mute nya yang ngilang. Iya spicy this is. Bismillah dibaca, baca kok masih bisa baca, baca eh. Iya. Bermimpi. Sang corong cuma di next to me. Seharusnya tuh itu bukan day, tapi awalnya day terus diganti, terus tiba-tiba diganti, diganti lagi. Bentar, adu penalti. Oh iya, apa? Li Eli apa? Apa? Ya nyam. Ya iyalah. Tadi kayak masuk ke kuping gue. Mungkin kita kosannya sebenarnya di pinggir sungai Amazon. Iya, nyamuknya kayak bisa ngomong. Iya. Istirahat kalian. Nanti besok kita mau melakukan sesuatu. Nih, mau gak? Besok ada apa? Dede. Besok hari apa? Minggu. Hari ini hari Minggu. Sekarang malam Minggu. Udah malam Minggu. Apa sih? Ini udah Minggu. Hari Minggu. Iya, ini sudah Minggu. Hah? Pemben air ini banyakannya. Padahal gua enggak nyampe yang garisnya tuh. Bobo dulu hei kalian. Iya. Enggak. Akhirnya dia dapet nih. Iya. Nah, kan deh. Kok dipegang lu tiba-tiba pedes deh? Hah? Besok Senin kali sekolah. Iya, besok aku sekolah. Sekolah JKT. JKT48 kalian belum? JKT48 school. Oh iya, seru juga. Tapi akan kalau aku akan mandi, enggak tahu mereka. Mandilah. Gue enggak mau belajar. Tadi itu JKT48 school kayak belajar materi gitu. Pacar aku di mana? Pacar kamu coba cari di ini ya. Siapa tahu ada di biro jodoh. Enggak, cubluk. Maaf enggak kotor banget ngomongnya. Cubluk apa? cubluk subuh. Subuh ngeting. Gua mereka bilang mandi bebek ya. Ye, belum tahu aja gua mandi berapa jam gitu. Gue sih paling ini sih gua setengah 30 jam. Menit sih. Iya, 30 menit. Lu? Gue biasanya lama. Iya, sama. Gue paling biasanya 30 menit. Nungguin gue 30 menit. Enggak inget. Iya, lama kan gue tuh. Terus gue tuh selalu kalau kayak dulu kan. Di WC. Tapi gue kalau mandi di rumah orang selalu cepet. Mute no. Mandi cepet banget. Iya, tuh mandi bebek. Itu kan? Baru sih mute mandi bebek. Mas licin tuh. Hei. Tahu-tahu udah aja. Aku tuh lama mandi itu gara-gara aku ini aku lagi enggak aku lagi membuat suatu karya di WC cerita tuh. Ya cerita enggak ya itu maksudnya kayak aku konser gitu nyanyi kayak gitu hal iya sih hal membuat cerita itu tuh tapi padahal acting itu tuh tapi tuh aku belum menyentuh air jadi gua tuh sengaja nyalain shower. Suka acting gak sih lu di karmanya? Iya, gue tuh jadi nyalain showernya doang. Padahal gue masih diem gitu. Kayak orang gila. Emang sih. Masih kayak nyalain aja gitu. Iya, jadi kayak orang lain tuh punya studio tuh kayak studio ini kan, kayak rekaman yang kayak gitu. Kalau aku mah studionya WC. Terus apa kayak mau lu? Ih kok ada Adela Putri tapi namanya Antonia Tanggun adik aku namanya Adela Putri. L-nya juga double. Kaif juga Antonia. Pacar Jehil. Mana ini? Aku bukan pacar, istri. Kenapa Zali? Sehat terus kalian aja. Dia udah jadian sama Gina, ya? Nggak tahu tuh, dia tadi juga pulang duluan. Iya, dia pulang duluan. Mm-hmm.
Ya, selamat tidur, Teh. Si Eli halunya gak main ya. Mute tuh lebih gak main-main lagi daripada gue halunya. Gue tuh masih bisa tahu diri tentang daratan gitu ya. Soalnya kalau misalnya gue halunya ketinggian, wah gue udah nyampe semesta sama surga kali ya. Iya, gak balik lagi dong. Ah, memang. Kok RH kemarin gak ada drama Power Ranger lagi? Diganti sama Share House, sekarang kan udah nyeranya. Ya? Mm-hmm. Yang Share House. Diganti Share House. Baru. Apa sih? Satu waktu ini. Mandi itu pakai pasir kan? Pakai debu. Kalau orang Islam pakai debu. Lu pakai apa deh? Api. Kalau masih ya air lah. Kayak biasa gue. Vitamin jangan lupa sih ya. Halo Tasikmalaya. Kemarin mama aku lagi pulang gara-gara ada yang meninggal, saudara. Adiknya Ambu. Kalau sama Kak Siska halunya gimana? Kalau Kak Siska kan sama lebih pipi-pipi Thailand gitu kan. Nyambung sih. Malah suka kalau gue suka ngobrol gitu, dia tiba-tiba ngecap, "Nih, gila gue parah banget tuh gini-gini." Gue suka kayak berbagi kehaluan aja gitu kan. Iya, kayak kita terlalu jatuhnya terlalu dalam ini. Enggak sih. Enggak akan kasih tahu. Ya kayak gitu deh. Cuman kan kalau Pisiska lebih ke earth mix. Aku tuh demen mixnya. Kan Pisiska demen earthnya. Iya. Tapi kalau Pisiska tuh demennya tuh sepaket, mereka tuh kayak ya maksudnya notifikasi yang kayak kalau itu kan ya video sing gitu-gitu. Kalau gue tuh mixnya aja gitu, kayak udah masih tidak tahu gimana. Tapi Pisiska enggak mau earth punya pacar. Iya, lebih mending sama ini kan, mix katanya. Kalau gua mixnya mending sama itu. Enggak tahu deh, Pisces kah, aku enggak tahu. Enggak tahu deh gua juga. Tahu deh, gitu-gitu aja. Gitu deh. Mau tahu kelanjutannya? Tunggu aja ya. Tanya sama Pisces kah. Aku haluin Celi enggak apa-apa. Kita sama-sama halu. Sama-sama menghalu. Iya. Gak tahu sampai jam berapa. Rantai perhaluan. Spicy Dizzy. Love Holy Dorawajo. Oh, katanya ada yang mau haluin kita. Duh. Enggak aku sih. Eli jadi ikut fans aja kayaknya. Enggak tahu, susah. Kalau kan harus beli albumnya banyak, terus kayak susah sih. Kalau Dream tuh masih gampang. Kalau Ilichi. Pengennya sih dapet. Eli kirim salam ke Day. Ya. Orang-orang ada di sini. Ngapain sih kirim salam? Iya, orangnya ada di sini. Ih. Cepet banget penuhnya. Iya, itu kan fast charging. Oh. Mending salam tanda. Lu pakai yang Type C kan? Coba lihat. Enggak, bukan, beda. Lu pinjem kepalanya doang ya? Iya. Dia kepalanya juga fast charging. Iya, tadi aku hampir tertolak di sana. Sedih ya. Tapi untung dia peka. Kayak
Ya, di warung nggak boleh titip salam, bolehnya titip doa. Min juga. Bisa enggak? Enggak. Kalau goreng, goreng. Suruh gua makan mie lagi. Dia bilang masih lapar kan, gue baik hati kan. Iya, masih ada. Masak mie lagi aja deh. Iya, kalau mau tuh goreng tuh ada kan. Iya kan, karena ada ya gue bilang. Pasti malas pada malas gorengnya. Gue juga sih. Titip doa buat semuanya, ya amin. Ya, Bapak Kurnia lagi apa nih, gue gak tahu. Ya, dan salamnya diterima ya, Prima. Kalau ditolak nangis gak, cu? Tinggal bikin maaf ke sebelah. Enggak lah. Enggak nangis-nangis gue. Enggak. Kalau ditolak ya, mau baru dah. Enggak sih, gue tidak mengharapkan terus itu. Mengharapkan sih. Tapi, ya. Tadi kenapa mau ngambil roti ya? Oh, ya itu tuh masak itu aja tuh. Padahal gue punya bubur instan. Iya tuh, kita tuh udah males. Jadi terlalu males. Karisma wanita strong. Iya kan. Ini adalah cereal bar coklat. 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 Love holy gora waju. Cekolit nih. Ada Markley. Hi Markley. Jisung odingi, odiga so dingi. Oh, pengen roti yang itu yang waktu itu. Masak itu fashion saya. Koguma. Koguma. Ada di itu enggak Kolejo? Roti. Iya, waktu itu gue beli yang di Instant Kolejo. Kolejo. Oh. Yang kedua tuh ini. Kita tuh no sensor merek di warung. Soalnya kita membuka halayak untuk let it jadi go. Brand ambassador. Let it go. Tapi chat dulu. CP dulu, Tata. Iya. Lu juga siapa? Sama kita. Oh, gue Karino. Oh. Ya. Tapi Kak Tata juga sering ini ke gua. Let tapi di sini nomor Oke. Mutenya kemana? Di rumah dia. Sibuk. Iya sibuk halu. Hancur. Kalian mau masih showroom nggak? Showroom? Cerah. Nggak kalau nggak. Kalian ini ya. Aja. Gue mau makan. Mandi. Kagak pada sih, ya udahlah kan besok hari ini juga showroom aja. Iya. Ya udah guys, kita udahan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Mute sibuk sama Jeno, ya Allah iya sih. Iya. Semuanya makasih ya, 4.464 teman-temanku. Nanti kita ketemu lagi. Hari ini kita tuh mau merencanakan sesuatu ya, teman-teman. Tapi gue mendapatkan nyamuk. Cuman di gitu doang. Nih mau lihat. Nanti tebang. Oh. Enggak kelihatan nih. Ya, jatuh. Oh. Enggak, masih ada. Masih hidup, guys. Oh. Kasihan ah. Udah meninggal. Enggak, masih ke sekarang. Ya. Ya Allah. Padahal dia sering menggigit aku. Ya udah. Ya keren. Ya makasih Cek Ongki. Wah aku terkejut. Wah kenapa gila Cek Eli nanti kuku. Wah kok kuku sih? Aku mah gak ngebunuh, dia cuma pingsan aja. Ya kan? Keserempet. Iya keserempet. Sama tangannya Eli ya. Annyeong, yeroppun, jajayo. Oh, sumi nasai.
pembawa. Bukan bawa. Ini apa ya? I'm a loser. Oke. Okay. Bye. 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 Kita dadah dulu sapa. Bye. Nineno ha. Nyanyi dong. Gimana sih nyarinya, guys? Yang itu. Itu. Kagak ada dah. Sorry. Ini apa? Oh, ini live ranking. Yang lupa. Dadah semuanya, untuk nomor 1 terima kasih. Siapa? Oh iya, ini bener gini. Tapi kok beda sama yang di sini gitu? Yang oh iya. Yang ini yang live ranking, ini kan bukan yang total. Maaf. Subhanallah. Terima kasih untuk yang pertama, Ranto. Dadah, makasih. Kak Faldi. Hai Faldi. Kak Dixan, Kak Rian, Lin, annyeong. Sisye, konbawa. Cip, Ericho, mantap. Ericho. Arifna, Airin, wow. Aku Eli-nya aja ya. Rizky Prayoga, udah ngantuk ya, udah nggak apa-apa, tidur aja. Alhamdulillah, solalilali olala. Kenapa nggak ganti jadi solalilali Eli olala ya? Katanya mau gitu. Rabonesia, Rizka, Yusda, Yuga, Rizku, Arman, Firsya. Kada ada Kak Arman, Isukenya Cik Eli, Andi-chan. Wow, wah gila, TG masuk ini loh YouTube, TG nih ya? Yeah. Nathan, Damar, Amal, Gilang, Eka, Anuku, Momogi, Polres, Tempat, Hasbi, Kame, Bang Alvanya Eli, Nyanyan, Opa, Ipu, kayaknya gue bakal sering membeli ini deh. Ilham Restu, enak kan? Gue juga sering beli ini 9 bar kayak gini. Cisi, apa? Karena dimakannya gampang. Terus pada saat kita lapar tuh. Gue demennya ada satu merek. Yang kok kurang? Bukan. Lupa. Kalau yang sehat nggak mas? Kafe di MGT, Iqbal, Torik, Audi, Bakwan, Marshanda, Tide Hunter, Agus, Love Oshi, Farah, James, Markley, Hilma, and gue tuh kayak tiba-tiba kepikiran jadi selintas, aneh banget gitu. Sudah memanggil untuk tidur nih. Di atas. Denny, Ayer, Lupundung, Suli, Zenichi, Melina, Putte, Ray, Ahmad, Sabrina. Kerudung Sabrina, Bia, Dinar, Didi, lucu di belakang. Awan, Andre, Hai Andre, kayak nama best friend aku. Claudia, Zulvika, Eri, Rahadita, Titana, Sadel, Cookies, and Cream, Akang Gendang, tuk tak, Wafia, Siltrop, Sawi. Sawi itu apa sih? Yes, Li, Iksan, Feron, kayak bayam gak sih maksudnya? Kayak bayam. Kirito, Bianca, Olive, Amalina, Mary, will you marry the video? Kanebo, Helmi, Rafaelia, Pelis, Bunga, bukan, Cinta, Happy, Atua, Jonathan, Wenas, Amdan, Kenshin, Primel. Semuanya kalian tidur ya, abis aku sebutin tadi. Iya, Helmi kesebut. Jadi di semuanya dadah, gak usah mandi lagi, ntar masuk angin. Gak bisa, aku gak bisa kayak gitu. Air aku tuh gak mau. Luna, gak mau, ayo. Gak mau, kasih kayaknya.
Coba atas lagi. Rangga, kasih si Rangga. Ya, bro, bro. Bro, bro. See you in another showroom atau warung. Love you all and good night. No. Love you, Jihyun. Love you all. Nanti kita ketemu di warung selanjutnya. 4533 orang. Aku temani malam minggunya sampai hari Minggu. Jadi sampai jumpa nanti sore ketemu lagi.